Siap-siap lengan cok. Kok sudah kelihatan? Bud. Ayo. Jalan jaring ada ikan besarnya. Nanti sama-sama kita lihat kira-kira ikan apa. Ikan besarnya mau digantung sama juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, kali ini kita akan pergi melaut lagi bersama kapal Bagang 45, Kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kira-kira ada cerita apa lagi di kapal Bagang 45 kali ini? Penasaran? Nonton terus video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, supaya saya semangat terus membuat video untuk teman-teman semua. Cuaca kali ini kurang bersahabat, lagi turun hujan, tapi untungnya hujannya tidak terlalu deras. Bisa dilihat seperti inilah perjuangan nelayan kapal Bagang, walaupun hujan tidak menyurutkan semangat mereka untuk turun melaut. Kapal Bagang 45 sudah dekat, di depan ini namanya Pulau Tumpangan, jadi kali ini kita akan menjaring ikan di dekat Pulau Tumpangan teman-teman. Alhamdulillah kurang lebih 30 menit perjalanan, akhirnya kita sudah sampai di kapal Bagang 45. Kita naikkan dulu barang-barang yang dibutuhkan selama di kapal Bagang. Jadi tontonan aja kau ini bang. Udah pernah mancing kah? Sombong amat. Sudah ada berapa ekor ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah mau masuk malam, waktunya kita nyalakan semua lampu untuk mengumpulkan ikan. Lampu-lampu sudah dinyalakan, jadi kapal Bagang ini menggunakan lampu warna hijau, putih, kuning, dan warna orange. Yang warna hijau dayanya 400 watt, kalau yang kuning, putih, dan orange dayanya rata-rata 250 watt. Dan lampu-lampu yang digunakan ini kebanyakan merek Philips, teman-teman. Ya, malam ini mancing cumi-cumi. Ditunggu strike cumi-cuminya Bang Lipeng. Ini juga lagi mancing cumi-cumi sambil ngopi. Mantap. Juragan juga mancing cumi-cumi. Kita tunggu strike-nya. Ya, strike. Kita lihat cumi-cuminya. Wah, itu. Wih, besar. Alhamdulillah, babon. Cumi-cumi babon. Kita dekati. Mantap ini umpannya. Umpan udang palsu. Ternyata mancingnya teknik dasaran menggunakan dua udang palsu. Ada cumi-cumi nyasar. Ayo, ayo, ayo. Sandi, sandi, sandi. Sandi. Cuminya. Aduh. Lemah. Eh, apa sih? Oh, lumba-lumba. Ayo, ayo, ayo. Lumba-lumba. Woi, lumba-lumba dekat sekali. Malam ini banyak cumi-cumi yang berkeliaran di sekitar kapal Bagang. Mantap. Ya, lumayan besar lah. Oke, cumi-cuminya langsung kita eksekusi. Kebetulan belum makan malam nih.
Woi, sama dimutilasi ini anu ini gurita. Untuk dijadikan umpan. Umpan gurita. Si bagus kaitannya. Oke. Kita tunggu sambarannya. A few moments later. Woi, Bang Lipeng strike lagi. Bisa ikannya enggak? Keras. Iya. Oke, tarik lagi. Hah. Jadi seperti ini tekniknya mancing ikan besar. Ya, ikannya mulai melemah. Kalau dia memberikan perlawanan, dikasih kendor lagi. Pertarungan sengit terjadi. Sudah pasti ikannya ini besar sekali. Bukan tegak di kapal selam kan juga ini? Jangan-jangan nyangkut di kapal selam. Ya, oke, ditarik lagi. Bang Lipeng juga penasaran. Tidak tahu ikan apa. Ya, ikannya sudah mulai melemah. Oke, tarik terus. Bantu Om Tiar. Tidak ada juru ganco ini. Weh, sudah 12 menit perjuangan. Dua ganco disiapkan. Iya. Ya. Ya. Ayo. Dia sudah turun ke bawah. Siap-siap mengganco ikannya. Siap-siap turun ganco. Ya. Kerapu. Oh, sudah kelihatan. Woi. Ayo. Ya mahal ini. Memang besar ikannya. Woi, keo deh. Ama sampai keluar telurnya. Ama keluar burungnya. Eh, sakit tangan kasih kita taruh. Ama ada burungnya. Ada burungnya. Keluar burungnya. Kita potong ekornya. Kalau tidak dipotong bahaya. Naik juga Lipeng nih. Ah, oke. Okay. Ekornya sudah hilang. Bahaya ini. Yo, itu mau besar sudah durinya. Jangan dibuang. Mau dibuang gak? Banyak. Buang saja pakai. Oke teman-teman, waktunya kita menjaring ikan. Pertama-tama disiapkan dulu tali seperti ini yang nantinya diikatkan pada ujung jaring sebelah kiri. Tali ini fungsinya untuk menyeberangkan jaring sebelah kiri melewati bawah kapal. Nanti sama-sama akan kita lihat prosesnya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, jaring kita turunkan. Doakan teman-teman, semoga kali ini kapal Bagang 45 mendapatkan banyak ikan. Amin. Nah, inilah fungsi tali yang tadi teman-teman. Setelah diikatkan ke ujung jaring, kemudian diputar seperti ini, otomatis jaring akan bergerak ke sebelah kiri melewati bagian bawah kapal. Jadi seperti inilah proses menyeberangkan jaring sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan tinggal dibentangkan saja teman-teman. Sekarang kita lanjut ke proses pemasangan jaring.
Kali ini angin lumayan kencang, bisa dilihat jari kapal bagang melambai-lambai. Semua orang bekerja sama dengan baik. Jadi bisa dilihat teman-teman, seperti inilah perjuangan nelayan kapal bagang untuk kita semua. Luar biasa perjuangannya. Pemasangan jaringnya tidak terlalu lama, hanya kurang lebih 15 menit saja semua sudah terpasang. Oke, sekarang waktunya kita turunkan. Untuk menurunkan dan menaikkan jaring, semua kapal bagang itu menggunakan mesin gardan. Seperti ini teman-teman prosesnya. Jaringnya sedang bergerak turun. Jangkauan jaring ke bawah itu hanya sekitar 40 meter sesuai dengan panjangnya tali yang digunakan. Lanjut, setelah jaringnya sampai ke bawah, sekarang tugas juragan untuk membuat ikan berkumpul tepat di bawah kapal bagang. Mari sama-sama kita lihat cara juragan bekerja. Ikannya dipantau-pantau dulu sama juragan seperti ini. Kemudian lampu bagian luar dimatikan. Tujuannya supaya ikan-ikan yang masih berada di area luar kapal bagang masuk dan berkumpul tepat di bawah kapal bagang, mengikuti lampu yang masih menyala. Sekarang tinggal lampu bagian dalam yang masih menyala, letaknya di bagian kiri kanan kapal bagang. Nanti lampu bagian dalam ini juga akan dimatikan untuk menggiring ikan supaya berkumpul tepat di bawah lampu sorot yang letaknya tepat di bawah samping kiri kanan kapal bagang. Lampu bagian dalam juga sudah mulai dimatikan. Sekarang tinggal beberapa lampu yang masih menyala, letaknya tepat berada di bawah juragan. Dimatikan lagi lampunya. Lihat teman-teman penampakan ikan di bawah lampu. Target kita kali ini ikan layang. Ya, semoga saja tercapai. Ikannya masih dipantau-pantau sama juragan. Jadi seperti inilah kerjaan juragan, makanya gajinya agak besar dari yang lain. Karena keberhasilan menjaring sangat bergantung pada juragan. Lampu ruangan juga dimatikan. Lanjut, sekarang tinggal lampu sorot yang masih menyala. Disinilah terakhir ikan akan berkumpul kemudian jaring dinaikkan. Ini teknik untuk menjaring ikan layang, ikan kembung, ikan sarden, dan sejenisnya. Kalau untuk ikan besar lain juga tekniknya. Nanti akan kita lihat teknik yang kedua pada putaran jaring yang kedua, makanya nonton sampai selesai. Oke, mesin dihidupkan, waktunya kita naikkan jaring. Semoga saja hasilnya seperti yang diharapkan. Amin. Bisa dilihat teman-teman, malam ini banyak sekali kapal bagang yang beroperasi. Semoga semuanya mendapatkan banyak ikan. Amin. Oke, jaringnya sudah sampai ke atas. Kita nyalakan lagi semua lampu kapal bagang. Bang Lipeng, bagaimana? Wah, sudah dapat par ini. Cair lagi. Hei, Juan. Semangat, semangat. Jimmy, semangat. Kata-kata dulu. Jangan putus asa, kawan. Ya, terus. Tetap semangat. Ya, terus. Mencari uang. Terus. Sekarang proses membagi dua jaring sebelah kiri dan sebelah kanan kapal bagang. Menggunakan pemutar, seperti ini prosesnya teman-teman. Bisa dilihat jaringnya sudah dibagi dua. Yang sebelah kiri juga sudah dibagi dua, seperti ini. Di dalam jaring ada ikan besarnya. Nanti sama-sama kita lihat kira-kira ikan apa. Sekarang proses pemindahan ikan dari sebelah kiri ke sebelah kanan kapal. Yeah.
Wih, ini dia ikan besarnya teman-teman. Kira-kira ikan apa ya? Nanti sama-sama akan kita lihat. Ikan besarnya mau digantung sama juragan. Masih ada satu lagi kayaknya. Sayang sekali teman-teman, hasil putaran pertama tidak begitu banyak, tapi tetap disyukuri. Nanti kita coba lagi putaran jaring yang kedua. Semoga saja hasilnya lebih banyak daripada ini. Amin. Oke, lanjut kita spill dulu hasil menjaring kita kali ini. Kira-kira ikan apa semua? Ini namanya ikan tenggiri. Ini namanya ikan kembung. Yang ini namanya ikan layang, ikan target utama kita, tapi sayang sekali tidak banyak. Ini ikan sarden. Kalau yang ini ikan rumah-rumah. Ada ikan sepatu. Ada ikan bete-bete namanya kalau orang sini bilang. Ada juga cumi-cumi, mantap. Ya, kita bakar-bakar ikan dulu. Ada nelayan pemancing minta ikan untuk dijadikan umpan. Masya Allah, luar biasa. Walaupun hasil menjaring tidak banyak, tapi mereka tetap ikhlas berbagi ke sesama. Bukan hanya kapal bagang 45, tapi semua kapal bagang yang pernah saya ikuti seperti ini. Mau dapat sedikit atau banyak, tetap mereka berbagi kepada sesama nelayan. Oke, kita lanjut lagi bakar-bakar ikannya. Wah, mantap nih. Makan ikan bakar, ikan segar. Baru diambil. Boleh dicoba ini. Saya ikannya saja. Hey, apa itu? Begini nih enaknya kalau di kapal bagang, habis makan, makan lagi. Kita ke bawah. Wah, Bang Ambel lagi goreng cumi-cumi. Ditutup biar tidak meletup.
ya, cumi-cuminya sudah masak. Aduh, ternyata panas teman-teman. Kita tunggu dingin dulu. Oke, kita gas lagi cumi-cuminya. Alhamdulillah bisa makan bersama juragan dan Bang Ambel. Oke teman-teman, kita lanjut lagi putaran jaring yang kedua. Nonton terus video ini sampai selesai. Semoga putaran jaring yang kedua ini kita mendapatkan banyak ikan. Amin. Tak terasa sudah mau masuk pagi. Sekarang proses menaikkan jaring. Nah seperti ini teman-teman, teknik menjaring ikan besar. Kalau tadi waktu putaran jaring yang pertama hanya tinggal lampu sorot yang dinyalakan. Kalau putaran jaring yang kedua ada beberapa lampu yang dinyalakan, letaknya di bagian tengah, bawah, samping kiri dan samping kanan kapal bagang. Kemarin di spot ini kapal bagang 45 jackpot ikan tongkol sekitar 10 gabus. Teknik ini yang digunakan teman-teman. Ya semoga saja kali ini kita jackpot ikan tongkol lagi. Amin. Oke, jaringnya sudah sampai ke atas. Mari sama-sama kita lihat hasilnya. Tetap semangat ya. Bersabar. Rezeki. Ya, betul. Rezeki. Rezeki tidak akan tertukar ya. Cuma datang terlambat. Weh, lo sih. Sayang sekali, lagi-lagi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tapi kita tidak boleh putus asa, tetap semangat dan bersabar. Insya Allah lain waktu kita coba lagi. Sedikit banyaknya hasil, Tuhan yang menentukan. Jadi wajib kita syukuri teman-teman. Oh, sudah diamankan parinya. Wih. Kita pulang. Hasil pancingan kali ini. Ini tadi ikan yang dipancing Bang Dipeng. Pari monster. Alhamdulillah ya hasil pancingan kali ini. Tidak hanya tinggal. Tidak bisa. Tidak kalah ini. Karpetnya ini. Karpet kayak ini. Oke teman-teman, waktunya kita pulang. Pantau terus video ini sampai di pelelangan ikan. Bisa dilihat hasil menjaring kita kali ini hanya 1,5 gabus. Alhamdulillah kita sudah sampai di pelelangan ikan. Hasil menjaring kita kali ini tidak dijual teman-teman, tapi akan dibagikan kepada semua anggota yang ada di kapal bagang 45. Mar, kurang ikan aja. Kurang? Kemana aja? Oh, berarti emang sepi ikannya. Wah, tidak disangka teman-teman, ternyata ikan pari yang dimancing Abang Lipeng harganya dibeli hanya Rp50.000. Tidak sebanding perjuangan dengan harganya. Tadi kita lihat bagaimana ekstrimnya untuk mendapatkan ikan ini. Tapi sayang sekali hanya dihargai Rp50.000. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa yang sudah subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya kiri, assalamualaikum.